sempat terjadi perkelahian hingga mengalami luka tusuk pisau. Ibu berada di rumah sakit Polri Kartini Asih. Ibu ditemukan di dalam sebuah mobil. Saya memastikan anak dalam kandungan saya baik-baik aja. Mama, itu yang Mas Dhani suami Mama. Cuma resepsionis itu, Tam. Di HP saudara John ternyata ada kontak ini juga, Pak. Siapa Bos Bagas? Saya mau bertemu tamu bernama Ivanka. Terus istri anak saya di mana dong? Setahu saya istri anak Bapak tidak ikut ke sini. Dan tentunya pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 hari ini. Dan di sini kalian bisa melihat ya bagaimana Novia sangat mengkhawatirkan kandungannya. Kemudian kita juga melihat Jeffrey yang saat ini sedang berada di tempat perawatan. Dan kalian bisa lihat kondisi Jeffrey saat ini yang sepertinya memang sangat memprihatinkan. Kemudian terlihat ya Pak Arjuna datang untuk menemui Jeffrey yang saat ini terluka parah. Dan tentu saja Pak Arjuna sangat kaget dengan apa yang dikatakan oleh orang itu tentang kondisi Jeffrey saat ini. Terkena dua luka tusuk, sungguh mengerikan. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.